kan nih. Gimana nih lagunya setelah jadi nih, klipnya ini ada responnya siapa? Responnya excited lah, bangga lah karena udah ngeluarin single pertama ya kan, jadi ya harus bangga terus optimis ya, harus optimis karena ini kan single pertama juga, jadi harus optimis terus. Udah kebayar belum sih? Hah? Sudah kebayar belum itu untuk menyaingkan KK? Sebenarnya niatnya bukan buat bersaing ya, tapi lebih ke kayak mengungkapkan aja sih apa yang gua rasain ke dia, jadi gua jadiin lagu. Makanya itu lagu ini kayak gua nggak peduli sebanyak apapun orang yang nonton, yang penting gua bisa menyampaikan apa yang gua rasain ke dia gitu, lebih ke perasaan sih gitu. Kurang lebih video klipnya hampir mungkin sama lah modelnya seperti kayak gitu. Nah itu konsepnya dari Rio sendiri apa gimana sih kalau untuk video klip? Konsepnya dari Rio sendiri sih. Terus label musik juga, yang kemarin musik juga udah buat konsepin lagu ini. Jadi konsepnya itu ala-ala kayak Pangeran ya, karena kemarin si dari kakeknya sendiri dia bilang kalau dia itu bukan boneka. Ya udah, emang bener dia bukan boneka. Makanya gue cipta lagu ini, gue bilang kamu bukan boneka, kamulah princessku dan akulah pangeran. Makanya lagu ini tuh kayak benar gue ciptain dari apa yang gua rasain. Sebelum video klip jadi gitu ada komunikasi dulu gak sama dia tentang gua mau bikinin lagu buat lu nih soal kayak gini-gini, ada gak sih? Sebelum gua rilis lagu ini gua pernah bilang sama dia dan ke teman-teman gua semuanya kalau misalkan gua ini mau ciptain lagu buat dia, dan terus ya respon dari Kiki juga suka dan kayak udah gak sabar juga. Dan sekarang udah rilis, dia udah ini sih, dia udah denger sih. Meskipun akun Instagram itu kemarin kalau nggak salah dihack atau gimana gitu ya, gue juga kurang tahu juga. Katanya dihack tuh, ada hack juga. Ada tanggapan dari KKI tentang lagu? Katanya dia suka sama lagu kayak nyentuh banget gitu, dan kemarin dia sempat minta maaf yang lagu yang dia ciptain itu kayak benar-benar itu kayak dihasut sama orang gitu. Ya ya udah lu di lagu liriknya ini makanya sekarang gue ciptain lagu ini yang sebenarnya gitu, apa yang gue rasain dan apa yang pernah terjadi sama gue sama Kiki. Pro-kontanya seperti apa nih yang masuk ke pro-konta sama Kiki dan tentang video klip ini? Ya kalau tentang video klip gue banyak yang bilang, katanya gue pansos lagi lah atau apa segala macam lah. Kayaknya sekarang tuh gue lakuin tuh kayak gue berkarya pun kayak mungkin bilang pansos ya, tapi gue gak peduli sama sekali. Yang penting gue sekarang ini gue tetap berkarya aja dengan apa yang gue, dengan cara gue sendiri. Gue gak pernah peduli sama orang-orang banyak. Ya, udah amat lah gue. Pengen ngajak duet nih? Pengen ngajakin keke duet lagu. Ada niat? Apa? Mungkin setelah lagu ini kali. Insya Allah. Pengen ciptaan siapa nih? Hah? Lagunya? Ya mungkin bareng-bareng kali nanti. Kita ciptain lirik sendiri apa segala macam. Genrenya apa pengen?
mungkin kalau genre belum tahu sih ya. Nanti mungkin bisa jadi pop kali juga. Kenapa pengen duit sama KKI? Alasannya apa? Ya alasannya karena pengen aja sih, kayak wah seru juga kalau misalkan kayak duit sama mantan kan, jadi selagi bisa ya kenapa enggak. Kondisinya dia seperti apa sih sekarang, kontek-kontekan enggak mungkin? Gua sekarang 2 hari ini belum kontek-kontekan sama dia karena kenapa, kemarin dia sempat menghina gue di apa, di live-nya di waktu kita live bareng yang kemarin tuh 2 hari yang lalu, dia tuh kemarin bilang apa ya, ada sedikit kata-kata yang gak masuk di hati gue ya, kayak yang dia bilang kamu jelek sampai kapanpun, kalau sampai kiamat pun kamu jelek, kamu jelek. Nah itu kayak gimana ya, kalau misalkan depan media tuh itu sebenarnya nggak wajar sih buat gue bilang kayak gitu, kayak gitu jatuhnya kayak menghina sih, kayak wah kemarin ya kayak gue gila, sebisa-bisanya lu tuh bilang itu seperti itu deh, apalagi gue ini mantan lo gitu ya, kayak gila lu. Mungkin setelah duet akan kembali lagi berdua berpasangan, kita nggak tahu yang namanya takdir dia ya, aja takdir nggak tuh makan takdir. Tapi dari Rio sendiri kepengen nggak kembali lagi ke KKI? Kalau dari gue sendiri gue nggak mau, karena gue udah sakit hati. Nah yang dulu-dulu kemarin dia sama si siapa tuh yang cowok-cowok itu, terus sekarang yang kemarin lagi dia menghina gue lagi, jadi kayak mungkin lagu ini mungkin lagu maksudnya buat lo biar lo tahu, biar lo paham apa yang gue rasain. Sebenarnya gue di sini nggak ada kayak nggak ada apa ya, nggak punya target bilang kayak harus lagu gue ini harus trending nih, nggak, ya biasa-biasa aja. Yang penting gue udah ciptain lagu buat lo aja gitu. Udah sekarang langsung lagu itu untuk menjadi dia. Iya, itu lagu itu buat menjadi dia juga sih, yang kemarin apa yang setelah dia apa namanya ciptain kemarin, ya lagu ini mau nggak mau buat dia juga. Kalau percintaan sendiri gimana Rio? Itu sudah membuka hati buat yang lain atau? Itu dua cewek siapa tuh? Yang cantik-cantik? Itu dancer ya. Oh dancer. Ada kepikiran sama dancer? Nggak ada. Nggak ada. Kalau buat hati sih sekarang belum ada sih, tapi yang lagi deket banyak. Bukan fakir. Komen sinetron. Santai aja ya, ya nggak? Komen sinetron juga? Hah? Komen sinetron juga? Bisa jadi cilok pun berarti ada ciloknya. Lihat tadi deh. Target kedepannya apa setelah video klip ini, ada target apa lagi? Targetnya apa ya, masih promo-promo aja atau mungkin ada single berikutnya atau ini ya? Sekarang lagi jalan stripping nih, lagi jalan sinetron juga, tapi masih promo ya, masih shooting promo juga. Nanti mungkin setelah sebentar ini mungkin mau ciptain apa lagu ya, karena udah kayak mungkin karena kayak udah nyaman banget gitu sama lagu juga. Yang ini dong dikit dong lagu. Hah? Lagu ini yang ini nih. Iya. Kamu bukan settinganku, kamu bukan bonekaku, kamu selalu di hatiku. Apa judulnya? Kamu bukan boneka.